Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya ya, kenapa untuk jangkauan juga sudah sampai jutaan, bahkan untuk pengikutnya juga sudah banyak, kenapa belum mendapatkan fitur monetisasi reel ya? Nah, oke, kita akan bedah di video kali ini. Nah, jadi syarat ya buat teman-teman semua agar nantinya bisa berhasil di Facebook ini, pastikan teman-teman bisa mengakses ataupun bisa mendapatkan dua fitur monetisasi. Ya, ini adalah fitur monetisasi in-stream dan juga fitur monetisasi reel ya, karena dari dua fitur monetisasi tersebut nanti video kita itu dari video short maupun video VOD ya. Jadi ada perbedaan antara VOD ya, jadi VOD itu merupakan video panjang dan nanti akan dimonetisasi di bagian iklan in-stream ya. Kemudian di video short ada video reel ya, dimana nanti juga bisa dimonetisasi di iklan reel ya. Jadi nantinya untuk video kita itu akan muncul iklan. Jadi cara kerjanya itu hampir-hampir mirip seperti di YouTube ya. Awal-awal akan muncul iklan dan di tengah ataupun di akhir dari video kita. Nah, nanti penghasilan kita didasarkan dari iklan yang muncul di dalam video kita dan nanti akan berbagi penghasilan dengan Facebook ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, harapan saya agar nantinya teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini, fokuskan pada konten asli ya, karena memang itu memang syarat monetisasi untuk di Facebook ya. Kita membagikan konten asli, kemudian jangan saling memberikan interaksi ya, artinya jangan saling follow ya. Jadi jika kita sering saling follow ataupun saling kirim bintang, itu akan teridentifikasi ya untuk aktivitas yang tidak valid. Biasanya nanti tiba-tiba sesi habis ataupun akun dibatasi, kita harus login lagi ke akun Facebook kita. Nah, biasanya akan seperti itu ya. Nah, sayang sekali jika memang tujuan kita untuk menghasilkan uang dari Facebook kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah, oke, jadi intinya di sini yang terpenting untuk kejar jam tayang untuk di Facebook ini ya, pastikan harus rajin upload ya, itu kuncinya, dan upload video panjang ya agar nantinya bisa cepat untuk kejar jam tayang untuk di bagian Facebook ya, di bagian monetisasi in-stream. Oke, langsung saja di sini bisa kita masuk ke dalam fanspage Facebook maupun Facebook profesional, jadi tampilannya sama. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 8.000 pengikut. Kenapa fitur monetisasi reelnya belum muncul? Nah, di sini kita akan bedah di bagian fitur monetisasi reel. Nah, di sini bisa kita masuk ke bagian monetisasi seperti ini. Nah, di sini untuk 3 fitur monetisasi yang sudah saya dapatkan ya, dari bintang ya, kemudian ada iklan in-stream dan juga fitur monetisasi bintang ya. Nah, tetapi penghasilan utama saya ya ini didasarkan dari iklan in-stream, artinya dari video VOD ataupun video panjang ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya belum mendapatkan akses dari iklan reel ya. Nah, kenapa? Karena di sini saya tidak mengupload untuk video reel teman-teman ya. Jadi saya fokus upload video panjang. Karena penghasilan saya didasarkan dari video panjang, makanya tidak heran untuk saat ini akun saya ini belum mendapatkan monetisasi reel. Ya, salah satu penyebabnya karena saya kurang untuk upload video reel ya. Jadi nanti saran saya agar teman-teman juga bisa akses untuk monetisasi reel ini, pastikan teman-teman juga bisa upload untuk video reel ya. Jadi video reel ini juga bisa meningkatkan interaksi jangkauan dari akun Facebook kita. Oke, jadi selanjutnya setelah di bagian iklan reel, nah jadi selanjutnya bisa kita masuk ke bagian iklan reel seperti ini. Jadi di sini dapatkan uang dengan iklan ya, buat aliran pendapatan dengan menampilkan iklan. Nah, artinya nanti video pendek kita itu akan muncul iklan jika sudah mendapatkan fitur monetisasi. Nah, di bagian bawah ada informasinya, jika Anda baru saja memenuhi semua kriteria, tunggu hingga 2 hari ya untuk mendapatkan akses. Nah, di sini jika untuk akun kita itu sudah memenuhi kriteria dan juga kelayakan dari fitur monetisasi reel ini. Nah, tentu ya agar nantinya teman-teman juga bisa akses monetisasi reel ini, ada bocoran juga dari teman-teman yang lain bahwa langsung kita membuat video dari kamera reel itu bisa cepat mempercepat kita mendapatkan fitur monetisasi reel ya. Nah, selanjutnya untuk cek lebih lengkap, teman-teman bisa klik saja di bagian selengkapnya seperti ini. Nah, salah satu penyebab kenapa pengikut kita sudah banyak, kemudian juga penayangan juga sudah banyak, belum mendapatkan fitur monetisasi reel. Nah, karena di sini kita kurang upload untuk video pendek ya, ataupun kurang upload untuk video reel. Ini adalah seperti akun saya di sini, teman-teman ya. Akun saya di sini ini karena saya juga jarang upload sebuah video reel, maka walaupun sudah mendapatkan 8.000 pengikut, belum mendapatkan monetisasi reel ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek di bagian lihat persyaratan seperti ini.
Dan di sini ya, jadi sudah ada informasinya juga dari Facebooknya membuat konten reel yang original dan juga berkualitas tinggi. Nah, artinya di sini memang benar-benar untuk bisa mendapatkan monetisasi di reel Facebook ini, kita harus menggunakan konten original dan juga berkualitas tinggi. Ya, selanjutnya di sini juga ada berusia 18 tahun. Nah, jadi ada juga yang menyarankan re-upload dari media sosial lain bisa dimonetisasi. Nah, itu memang sebulan dua bulan bisa, teman-teman ya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya akan terkena pembatasan. Jadi sayang sekali ketika kita sudah mengembangkan akun dari awal, ujung-ujungnya mendapatkan pembatasan monetisasi ya. Nah, jadi untuk syarat yang pertama di sini video ori ya, kemudian berkualitas tinggi, dan di sini berusia 18 tahun. Jadi nanti teman-teman juga bisa diperhatikan di bagian usia di sini, apakah untuk akun Facebook kita nantinya sesuai dengan umur yang memang disarankan oleh Facebooknya. Kemudian kreator menggunakan halaman atau mode profesional, ya artinya sudah kita ubah ke mode profesional. Jadi halaman ini berada di dalam Facebook profesional kita, jadi seperti itu ya. Nah, jadi jika Facebook profesional terkena pelanggaran, maka otomatis halaman yang kita buat ini juga akan masuk terkena pelanggaran ya. Nah, selanjutnya di sini tetap di aturan pertama, yakni mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan juga kebijakan monetisasi konten. Nanti kita akan bedah video-video apa sih yang memang tidak bisa dimonetisasi ataupun demonetisasi ya. Nah, Anda diundang ke program ini atau sudah menggunakan iklan in-stream. Dan ini untuk syarat yang terakhir ini, tidak pasti ya kita mendapatkan iklan in-stream terlebih dahulu. Biasanya belum mendapatkan iklan in-stream, kita juga sudah bisa mendapatkan fitur monetisasi reel ini. Nah, di sini juga ada informasinya, hasilkan uang dengan reel iklan di Facebook Reel menawarkan cara berkelanjutan untuk menghasilkan uang dari reel Anda dengan sedikit usaha ekstra. Ya, jadi seperti itu, apalagi untuk saat ini video reel kan juga banyak diminati ya, dan untuk jangkauannya juga luas. Nah, tentu harapan saya agar nantinya teman-teman juga bisa akses untuk fitur monetisasi reel ini, pastikan menggunakan konten asli dan juga rajin untuk upload video reel untuk di Facebook ini. Oke, terkhusus dari teman-teman yang mungkin masih baru di channel ini ya, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar nantinya teman-teman juga tidak ketinggalan informasi seputar Facebook monetisasi. Nah, jadi untuk di bagian dari monetisasi Facebook, kemudian pembayaran Facebook ya, bahkan untuk penghasilan pertama saya dari Facebook itu sudah saya bahas di video sebelumnya, dan nanti teman-teman juga bisa ditonton ya. Nah, intinya di Facebook ini mengharapkan konten kita ini memang konten asli, kemudian interaksi yang alami. Nah, itu memang yang diharapkan dari Facebooknya ya, dan sesuai dengan kebijakan monetisasi di Facebook ini. Buat teman-teman yang baru membangun Facebook profesionalnya, saya doakan semoga cepat kejar jam tayang dan juga cepat mendapatkan banyak pengikut untuk di Facebook ini ya. Tentu di sini kita harus rajin upload dan juga konsisten ya, agar nantinya untuk akun kita cepat mendapatkan monetisasi ya. Jadi intinya dengan bermodalkan HP saja kita juga bisa berpeluang mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja, penyebab sudah banyak pengikut dan juga jangkauan sudah banyak belum mendapatkan fitur monetisasi reel karena mungkin di sini kurang untuk upload video reelnya ya, sehingga untuk monetisasi reelnya belum diaktifkan. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja informasinya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.